Ini salah dia ya. Budi. Maka Allah hukumkan mereka kufur sampai ke kena laknat sampai seluruh nabi-nabi. Akhirnya mereka rayu untuk beri Yahudi sebuah negara, rampas tanah Palestin. Itu cerita dia. Allah, jadi seperti itu cerita asal muasalnya gitu guys ya. Jadi dia sekarang ni dia nak ambil, nak robohkan Masjid Al-Aqsa, dia buat alasan. Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki dan bahagia keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, lillahi alham. Sangat miris ya guys ya, akhir-akhir ini sangat-sangat menggembarkan sebenarnya bagi umat muslim. Dan sebenarnya Allah, saya sebenarnya udah nonton videonya ya teman-teman. Jadi pengen jelasin aja gitu. Apa ya kejadian yang mana di situ rakyat Palestina disuruh untuk pergi ke selatan Gaza, tapi ketika orang-orang awam di sana itu pergi gitu kan, tiba-tiba ada pesawat yang datang lalu mengebom seperti itu ataupun menyerang, sehingga banyak orang-orang, ada anak kecil, ada ibu-ibu, ada Allahu Akbar. Saya tak sanggup untuk mengulang kembali sebenarnya, tapi supaya teman-teman tahu bagaimana kekejaman daripada laknatullah Israel ya guys ya. Tanpa berlama-lama, di sini kita akan mendengarkan penjelasan yang cukup mengejutkan daripada salah satu ustadz di Malaysia, yaitu Ustadz Azhar Idrus ya. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja guys, kita upload videonya. Let's go. Terusnya, mengapa Masjid Al-Aqsa menjadi rebutan antara Palestin dengan Yahudi? Baik, Masjidil Aqsa, masjid orang Islam. Sebut masjid, masjid orang Islam. Betul. Masjid ini daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Ha. Allah kata subhanallazi asra bi abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nampak? Ha, dari Masjid Haram kita Isra' Mi'raj ni cerita Nabi, sampai Masjid Aqsa, Masjid Haram di Mekah, Masjid Aqsa di Palestin. Palestin ni bumi para Nabi, bumi Nabi Musa, bumi Nabi Sulaiman. Faham lagi? Orang Yahudi mereka ni menerima Nabi-Nabi yang dulu, yang mereka tolak Nabi Isa, Nabi Muhammad. Dua ni paling dia benci. Dia benci sangat Nabi Isa kerana Nabi Isa bawa kitab baru Injil. Eh? Kononnya nak lawan kitab dia Taurat. Lepas tu dia nak bunuh Nabi Isa, nak salib. Faham lagi? Allah selamatkan. Dan dia benci sangat Nabi Muhammad, walaupun dalam kitab Taurat menyebut Nabi akhir zaman akan muncul. Faham? Dan Yahudi setiasa berdoa supaya mereka sempat dengan Nabi akhir zaman. Tak? Tiba-tiba bila lahir bangkit Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, menjadi rasul, mereka tak mau beriman. Faham? Apa sebab? Padahal dia tunggu. Kerana Nabi Muhammad bukan daripada keturunan Nabi Ishaq. Dia nak Nabi Muhammad ni turun ke anak-beranak Nabi Yaakob, Nabi Ishaq ni. Baru dia nak beriman. Bukan dia tolak risalah Nabi. Dia tolak kerana bangsa Nabi. Faham? Ha, ini salah dia Yahudi. Maka Allah hukumkan mereka kufur sampai ke kena laknat sampai seluruh nabi-nabi. Baik, Palestin inilah bumi di mana Nabi Ibrahim meninggalkan bumi Palestin untuk membina Kaabah. Terak dengan Nabi Ismail yang cerita bawa Siti Hajar, Nabi Ismail baru beranak. Faham tak lagi? Lepas tu Allah panggil balik ke Palestin, ke Masjid Al-Aqsa. Faham? Tinggal Siti Hajar dengan anak Nabi Ismail, keluar air zam-zam, kisah dia ni. Ha, masa tu lepas beberapa tahun, Nabi Ibrahim mari balik dari Palestin untuk ambil anak-anak di Mekah ni, melakukan ibadat haji, membina Kaabah. Ha, jadi bumi Palestin, bumi umat Islam. Cuma apa kelebihannya? Allazi barakna haulahu. Kerana bumi ni lah paling banyak bangkitnya para rasul dalam sejarah.
Allah. Faham lagi? Ada rasul daripada Yaman, ada rasul yang duduk di Jordan, ada rasul yang daripada Mesir, tapi paling ramai Palestin. Nah, masjidnya Masjid Aqsa. Jadi inilah masjid umat Islam. Allah fardukan dalam Quran wajib bagi orang Palestin dan jiran-jiran Islam merampas balik bumi Israel. Asal bumi Israel ini adalah bumi Palestin. Faham tak? Dalam perang dunia pertama berpakat Yahudi dengan British dan sebagainya untuk rampas bumi Palestin beri pada Israel. Israel ni Yahudi tak ada negara. Mereka gelandangan yang hidup berpindah randah di Eropah daripada Norway pindah ke Poland. Oke, berarti kalau kata Ustaz Azhar Idrus itu kan mereka tuh gelandangan sebenarnya guys ya, karena berarti dibiayai gitu kan. Bergerak ke Perancis, naik ke Belgium, turun ke Spain, tak ada negara. Akhirnya mereka rayu untuk beri Yahudi sebuah negara, rampas tanah Palestin. Itu cerita dia. Allah, jadi seperti itu cerita asal muasalnya gitu guys ya. Oh, dikasih hati malah, iya sebenarnya bukan dikasih hati, karena bukan haknya mereka, tapi mereka Allah laknatullah. Jadi dia sekarang ni dia nak robohkan Masjid Aqsa. Dia buat alasan, dia kata Masjid Aqsa dibina atas berhala Yahudi. Faham? Dia buat alasan. Macam kita lah, kita boleh kata masjid Shah Alam besar ni, masjid negeri ni tanah moyang saya yang ke-15. Nampak tak? Lepas tu balah dengan kerajaan Selangor. Faham? Bukti tak ada, bukti mulut saja. Itu cerita dia. Tapi oleh kerana Yahudi ni dia licik. Faham? Licik ni macam orang yang kerja menipu orang ni. Ramai tak menipu orang? Itu licik tu. Nak kona gitu, kona gini, kona gitu, bahang duit orang RM20,000. Tahu tak? Dia niat curi duit orang dengan pakai kad kredit dan sebagainya. Itu semua tu perangai Yahudi tu. Soal Palestin ni lah bumi di mana Nabi Ibrahim meninggalkan bumi Palestin untuk membina Kaabah. Terak dengan Nabi Ismail yang cerita bawa Siti Hajar, Nabi Ismail baru beranak. Faham tak lagi? Lepas tu Allah panggil balik ke Palestin, ke Masjid Al-Aqsa. Faham? Tinggal Siti Hajar dengan anak Nabi Ismail, keluar air zam-zam kisah dia. Masa tu lepas beberapa tahun Nabi Ibrahim mari balik dari Palestin untuk ambil anak-anak di Mekah ni melaku. Oke guys, saya dengar lagi dan videonya diulang 2 kali seperti itu. Dan sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Azhar Idrus berkenaan kenapa Israel nakkan Masjid Al-Aqsa dengan alasan Masjid Al-Aqsa dibina di apa nama itu macam berhala mereka ataupun patung-patung mereka macam itu guys ya. Na'udzubillah min dzalik ya Allah. Semoga kita dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, di sini kita akan baca komen. Bait suci ketiga Yahudi ini harus dibangun lebih dahulu sesuai dengan nubuat dari Tuhan Yesus. Saat-saat menjelang Tuhan Yesus datang di awan-awan dan mengangkat para martir. Oke, jawabnya Tuhan, kamu harus sabar sampai jumpa para martir Tuhan terpenuhi, baru akan terjadi pengangkatan Tuhan di mana semua martir Tuhan akan dibangkitkan dari kematiannya dan naik ke awan. Kurang paham juga ini. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina dan janganlah lari ke belakang ya, takut terhadap musuh supaya jangan menjadi orang yang merugi. Siapa cari video ini lepas sama serang Israel. Allahu Akbar. Ini naik lagi video ini karena penjelasan daripada Ustaz Azhar Idrus sangat bagus sekali ya guys ya. Kita tahu asal-muasal daripada Israel itu sendiri. Jadi mereka itu sebenarnya gelandangan seperti itu. Lalu istilahnya menyerang ataupun merampas daripada tanah Palestina. Na'udzubillah min dzalik ya Allah. Dahsyat ilmu sejarah Ustaz Azhar Idrus. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Guru ya. Dan di sini bukan untuk cari istana atau harta Sulaiman, tapi sumber tiang cahaya arsy sama seperti di Masjidil Haram. Mekah arsy ada di sudut pintu masuk Ka'bah. Saudi juga lakukan hal yang sama. Intinya untuk Isra Mi'raj ya kan. Rasulullah saat itu lakukan perjalanan berada di 2 tiang cahaya arsy pada Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram.
Saya pernah mendengar kalau tidak silap ya, daripada penjelasan Ustaz di Malaysia juga, yang mengatakan bahwasannya di apa namanya ya, di bumi ini ada pintu untuk menuju langit seperti itu. Dan kalau istilahnya, kalau tidak silap Ustaz Auni Muhammad, kalau tak silap, jadi Ustaz menjelaskan bahwasannya pintu daripada muka bumi ini untuk menuju ke arsy-Nya Allah sebagaimana Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj itu terakhir, yaitu ilal minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haula, terus habis itu ke atas ya guys ya. Berarti disimpulkan di situ kata ustaznya adalah pintu daripada langit itu ada di Masjidil Aqsa. Saya kurang tahu juga ya guys ya. Wallahu alam, semuanya Allah Subhanahu wa taala alam ya. Semua Allah Subhanahu wa taala yang tahu, dan kita sebagai hambanya harus senantiasa istilahnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita dan juga istilahnya agar senantiasa keimanan kita terjaga seperti itu guys ya. Sebelum menutup video ini, marilah kita khususkan Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina guys ya. Allahu Akbar. Saya nampak video itu ada yang hantarkan ke saya. Saya tak nak buat reaction sebab video itu memang macam tak pantas untuk ditampilkan macam tu guys. Sangat-sangat mengenaskan sekali ya guys ya. Allahu Akbar. Sangat kejam sekali daripada orang-orang Israel laknatullah alaihi ini guys. Oke, ala hadiyyah wa bi kulli niyatin salihah. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ارحمهم وعافهم واعف عنهم واغفر ذنوبهم واسمع دعاءهم واغسلهم بالماء واسل الجمرات ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انصر اخواننا في فلسطين يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم استجب دعانا يا الله برحمتك يا ارحم الراحمين. Oke guys, itu saja video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.